Baca surah apa, ayat berapa, Pak? Surah Ar-Ra'd ayat 16. Terus harapannya sendiri mengikuti MTQ Nasional tahun ini? Yang pertama sih berharapnya kan dari Allah dulu. Berkah dari Allah, kita ngikutin event-event Al-Quran kan, membesarkan kalam-kalam Allah. Kemudian namanya bermasa bakwa, kita berlomba mendapatkan hasil yang terbaik. Saya Syifa Ujipa, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Alamatnya? Tempatnya saya tinggal di Jalan Seideli. Tadi kan mengikuti MTQ, tadi membaca surah apa dan berapa ayat? Surah An-Nahl ayat 28. Satu ayat aja? Atau ada beberapa ayat? Enggak, ada beberapa ayat tadi, cuma Satu lagi harapannya mengikuti MTQ Nasional. Harapannya sih mengikuti MTQ Nasional. Yang pertama pastinya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua harapannya bisa mengharumkan nama Surabaya, membahagiakan kedua orang tua. قل من رب السماوات والأرض قل Yeah.